Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri dan staf yang lainnya, saya izin bertanya mengenai kepariwisataan. Kan sekarang kasus Omikron sedang melonjak. Nah, pertanyaan kami, kan kami sekarang sedang merintis kepariwisataan yang ada di Sibang. Kebetulan sedang berproses. Nah, kemungkinan kan kasus ini juga bakal berpengaruh terhadap proses yang akan kami jalani. Nah, kami minta solusinya kira-kira seperti apa yang harus kami lakukan agar semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja saya, solusinya protokol kesehatan. Omikron sudah ada di antara kita. Jadi kita tidak perlu terlalu panik, tapi kita harus tingkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan. Protokol kesehatan itu adalah kunci utama kita, dibantu dengan vaksinasi. Dan alhamdulillah Omikron ini 80% tanpa gejala, 20% gejala ringan. Nah, kalau kita sudah divaksin, apalagi booster, itu kita akan lebih kuat menangani Omikron. Jadi jangan kaget kalau akhir bulan Januari, awal bulan Februari ini kasus akan meningkat. Tapi pariwisata dan ekonomi kreatif tetap dijalankan dengan protokol kesehatan. Itu saja yang saya titip. Jangan kita terlalu panik, tapi kita banyak doa. Doa sekaligus juga tetap berada protokol kesehatan, dan jangan lupa peduli lindungi juga dipasang di tiap destinasi pariwisata dan sentra ekonomi kreatif. Itu. Terima kasih, Bapak Menteri. Mungkin don't panic, do vaksin, go piknik, begitu mungkin ya, Pak Menteri. Biar potensialnya. Oke, dan ini adalah produk asli dari Desa Wisata Sidajaya. Ini merupakan batik Evergreen, dan ini langsung oleh pembuatnya, pengrajinnya. Ya, pewarna alami. Ya. Ini dulu aja, Pak. Dan izin Bapak Menteri, saya juga sedikit menuliskan tentang kaitan desa wisata. Saya mencoba membuat buku tentang pariwisata melalui desa wisata. Itu ya saya buat Pak Menteri. Nanti kami berkunjung ke sana, Pak. Nanti saya bawain yang banyak. Baik, mungkin izin berfoto bersama terlebih dahulu.